Wah, cuacanya cerah ya. Dan hari libur bikin semuanya lebih manis. Omong-omong soal manis, aku kenal bunyi itu. Apa? Jangan, ini punyaku. Ayolah, ini kan bisa dibagi. Tuh kan, gara-gara kamu sih, gak jadi makan dah. Coklatnya kenapa tuh? Wow! Wah, tempat apa ini? Ini pasti surga coklat. Lihat aja tuh. Kita bisa mulai makan. Ini bau paling enak. Yes, pasti coklat susu. Bau apa lagi nih? Di bawah sini. Bawang mutiara. Apa kalau dicelup coklat jadi lebih enak? Ngebayanginnya aja udah bikin mual. Punyaku apa ya? Marshmallow. Ini baru enak. Satu marshmallow raksasa langsung celup. Hey, kan bisa dibagi. Iya kan? Tapi ini lebih pas buat nyumpel hidung. Ayolah, masuk. Lubang hidungku kecil banget sih. Berhasil. Gak bau bawang lagi. Saatnya nyelup dikit. Coklatnya lembut. Apa rasanya parah banget? Kulapisi lagi aja ah. Kayaknya enak banget. Beneran nih, yang terasa cuma cok. Aduh, ngeri ngeliatnya. Gak buruk-buruk amat sih. Kalau menurut feelingku, marshmallow pasti jauh lebih enak. Aku udah ngiler nih. Bener kan? Kalau ini rasanya enak. Halah, buang-buang waktu aja. Aku butuh minum nih. Gak bakal lama kok. Isi penuh gelasnya. Iuw. Ini udah cukup. Kelihatan lezat kan? Mana dulu yang dimakan ya? Dicampur aja lah. Tidak! Coklatnya nyiprat. Coklatnya jadi belepotan kan? Hidup emang susah ditebak ya. Paling enggak ada snack enak ini. Jangan dulu. Oke lah. Ini menarik. Gak cocok banget sama coklat. Ini kan buah. Mungkin bakal kayak stroberi lapis coklat. Aku mau banyak coklat. Kayaknya gak mungkin gak enak. Kan pakai coklat. Kulitnya liat banget. Hampir gak terasa. Waduh, baru kerasa. Asamnya. Sama saus enak nih. Tapi lemon juga bisa. Hei, mau kamu apain? Gini baru lebih menggugah selera. Tapi nggak kalau sama coklat. Yuk dicoba, say. Lihat coklat lezatnya. Aku udah pernah makan paha ayam kayak gini. Masih banyak nih. Coba ada kacang buat taburan. Apa Claire udah nggak waras? Sempurna. Semuanya untukku. Dia nggak beneran mau makan itu kan? Wah, dimakan beneran. Mirip saus guacamole enak. Nantangin aku makan semua. Claire, jangan langsung dijejalin semua dong. Sekalian tulang ya kalau bisa. Oke, satu lagi. Dua paha ayam sekali tantap. Kamu rakus banget. Kayak hewan kelaparan. Apa belum kenyang, Claire? Kayaknya aku udah mulai kenyang nih. Istirahat aja dulu. Jorok. Kamu dulu. Kamu aja. Ayolah. Oh, oke. Apa kue ini untukku sendiri? Kuenya muat nggak ya? Ini aku versi mini.
Lucunya, kamu di sini dulu ya. Dengan penghalang ini, coklat bisa dituang di atasnya. Ayo, masuk. Dikit lagi. Mungkin bisa kupindah ke atas. Bagus banget. Sempurna. Hati-hati aku versi mini. Banjir coklat nih. Coklatnya tetap di sini kan? Tapi apa jadinya kue tanpa ini? Mau taburan meses. Oh, kayaknya seru ya. Udah hampir siap nih. Angkat. Dan biarin coklatnya ngalir, say. Cantik kan? Kue paling keren nih. Kayak buatan chef kan? Padahal ini gampang banget. Mau nyoba? Aku jelas mau banget. Pakai sendok pas banget nih. Lihat. Geser dong. Gimana rasanya? Enak banget. Punyaku apa ya? Buat apa tortilla? Aku butuh alat pengoles nih. Potong dikit aja cukup. Nah, terus dikasih banyak coklat. Ayo terus. Jangan malu-malu, aku butuh banyak. Nah, bagian serunya nih. Tapi harus diratain dulu, kayak kue. Kelihatannya enak banget. Nah, setelah dasarnya siap, giliran isiannya. Lihat semua permen ini. Kumulai aja dari marshmallow. Taburin di seperempat bagiannya aja. Terus giliran M&M. Kayaknya enak ya. Ada yang mau permen asem? Ambil segenggam. Jelinya sekarang kayak gini. Siap? Lipat tiap bagian dan dapetin lipatan yang tebel. Wah, gulanya banyak banget nih. Harus dapet keempat lapisan. Misi berhasil. Jadi jenius itu rasanya enak banget. Habis ini aku bakal gak bisa diem nih. Selamat makan. Ayo. Tara. Kali ini Claire beruntung. Donat itu kayaknya enak banget. Sama coklat makin enak. Yap, jadi lebih enak nih. Beneran lumer di mulut. Gak adil nih. Kecuali, mumpung dia lagi sibuk, ku ganti aja telurnya. Dengan ini. Coklat di atas coklat. Aku pasti suka. Rasanya pasti enak banget nih. Untungnya, aku pecinta coklat. Susah dibedain sama telur yang asli. Aku makan. Kamu mau makan itu? Ada krimnya di tengah. Tapi Claire nggak perlu tahu itu. Jijik ah. Buat kamu nih kalau mau. Aku cobain deh. Pasti rasanya nggak seburuk itu. Ini bakalan kocak. Segitu cukup. Mungkin bisa ngalahin rasa telurnya. Dia makan beneran. Rasanya nggak biasa, tapi masih enak sih. Kenapa nggak nyoba dari dulu ya? Itu malah jadi bumerang. Tapi aku tetap makan ini aja. Kamu pengen banget punya air mancur coklat? Makanan aneh apa yang bakal terasa enak kalau dicelupin ke coklat panas? Jangan lupa bagikan video ini kepada temanmu. Yuk subscribe channel YouTube kami untuk lebih banyak video keren kayak gini.